all children have a ballpoint. Haruskah anak-anak memiliki sebuah ponsel? Jika you were langsung jika if you anak-anak memiliki jika kamu gift itu memberikan ya? Jika kamu memberikan sebuah ponsel, harus mempertimbangkan advantage itu mempertimbangkan keuntungan ding, keuntungan dan kekurangan untuk anak-anak. Terus dan manfaat dari handphone atau dari memiliki handphone manfaat dari handphone atau menjaga keselamatan setiap waktu. Ya kan, Pak? Bayangkan jika anak-anak dalam bahaya, terus mereka bisa menggunakan handphonenya untuk meminta bantuan. Di sisi lain, handphone memiliki dan mempunyai dampak negatif. Daripada belajar, anak-anak lebih cenderung mengirim pesan dengan mengirim spam apa? Kamu tulis saja kata-kata yang sulit. Buat spam mah? Memberi. Belum. Tak nilai dulu ya, baru